selamat datang di villa kakek gue. Nikmatilah pestanya. Ian, kamar beneran serem. Lo halusinasi kali. Nih lo lihat sendiri, nggak ada apa-apa nih. Nih lo lihat. Novel itu boy. Novel itu. Gue ngerasa ada yang aneh deh sama villa ini. Dia nggak ketemu, kita lapor polisi. Boy, di villa kenapa? Kenapa? Gue pusing tau nggak? Gue tuh stres, dan gue nggak tahu harus gimana lagi.